Hai, jumpa lagi. Yuk nonton video anak kucing 5 ekor. Terima kasih karena nonton sampai selesai. Subscribe, like, dan komen. Klik aja Aineka Wulan Channel. Kami akan mengikuti kehidupan kucing, khususnya anak kucing 5 ekor ini. Ini anak kucing ini 5 ekor yang berumur kurang lebih 10 hari. Kucing ini bukan milik kami. Kucing ini yang kami selamatkan dari kucing yang ditinggalkan oleh induknya. Karena waktu itu tidak terurus, kami inisiatif mengambilnya, dan sementara waktu itu dimasukin di keranjang. Tampak setelah diletakkan di keranjang, keranjangnya terasa sempit setelah 2 hari karena kucingnya mulai besar dan ada induknya. Tentunya hari-hari selanjutnya kami pindahkan ke lapak, yang lapaknya lumayan besar, 1 meter kali 1 meter. Anak-anak kucing ini sewaktu masih kecil kelihatannya memang matanya belum nampak jelas, jadi kelihatannya cuma hanya warna, jadi dia cuma meraba dan bau ya, jadi secara lihat belum, dan berjalan juga masih goyang-goyang. Dan sekarang sudah seminggu lebih, badannya kelihatan besar, sudah naik, mungkin timbangannya naik begitu berat badannya, dan bersih karena kebetulan lapaknya agak bersih, tidak lembab dan lumayan nyaman. Kucing ini belum bisa makan sendiri, masih nyusu. Jadi nyusunya rebutan gitu. Kebetulan susu kucing itu ada 8, tergantung anak yang dilahirkan. Dan ini anaknya 5, dan kucingnya bisa dari susu induknya. Dan ada 5 susunya. Selanjutnya kucing ini masih makannya dari induknya. Kalau induknya seperti biasa makan dan mencari sendiri, tapi biasanya karena lapaknya di atas, dia pagi siang akan turun. Yang tadinya seperti itu memang selalu berada di dekat pintu kalau sudah waktu-waktunya makan. Ini tampak lucu, kucingnya main bersama induknya. Induknya diganggu dan induknya masih santai-santai saja. Ini kucing yang warnanya lebih banyak, tidak abu-abu, tapi ada kuning-kuningnya. Dan mengenai ininya, jenis kelaminnya, ini tampaknya 2 laki 3. Betina, jantannya 2, betinanya, ada betinanya. Demikian 5 ekor anak kucing.